sepotong bulan menempel di langit Palestina. Masihkah itu? Bulan yang beribu tahun silam ditikam dan dicongkel lalu lepas dan entah jatuh, entah tidak. Bulan itu, benarkah yang dulu dirindukan Musa dan dikejar-kejar Daud dan Goliat? Sepotong bulan itu, tidak bulat, tidak kuning, tidak tipis, tetapi masih mungkinkah bulan itu menempel di atas Yerusalem? Lalu, ibu-ibu dapat memanggang roti tak beragi, lalu menyiapkan anggur dan minyak zaitun, dituang dari botol, lalu ranting-ranting arah dikibaskan angin, dan debu-debu bergembira. Masih dapatkah bulan itu tersenyum sejenak sebelum ditembak dengan pelontar roket dan gas air mata? Dilepas lalu kafih itu meneteskan darahnya. Bulan itu, bulan yang beribu tahun dulu ditusuk dengan tombak, lalu tembus ke ulu hati dan nabi-nabi tersungkur. Lalu sejarah diratapi dan dikutuk. Bulan, berapa banyak kah unta dan keledai dan domba dan sapi dapat dikurbankan? Lalu kaki kuda berdetak di atas batu-batu. Lalu roda kereta menjejakkan jalur memanjang di atas debu gurun. Bulan itu, berapa banyakkah nabi yang harus dikejar dan diusir atau dibunuh di bawah bulan itu? Atau bulan itukah yang harus diajukan ke mahkamah rakyat? Lalu ban-ban bekas dibakar, batu-batu dilemparkan, persis ribuan tahun silam ketika Daud melontarkannya ke dahi Goliat. Bulan, bulan yang dingin dan gusar, masih berapa banyak lagikah diperlukan kain kafan atau minyak zaitun atau duri-duri kaktus? Tetapi jangan diam. Tetapi bulan itu yang tinggal hanya sepotong, memang hanya diam. Bulan itu, masihkah sepotong yang dulu tertebas, lalu darah keringnya mengeras di langit Yerusalem?